Nama Stella Rambitan. Dari aku lahir, aku selalu ngerasa aku anak yang beruntung. Maksudnya, even though aku gak lahir di rumah yang gede atau apa gitu, atau lahir dengan tampang yang super duper luar biasa atau dengan body yang gimana, aku selalu ngerasa aku anak yang beruntung. Somehow, aku sangat disayang Tuhan gitu. Gak ada kerjaan tetap sih. Sekarang lagi banyak ngesap translate buat acara TV kabel. Umur aslinya 24, tapi di dalam hati aku selalu 17 tahun. Pas kelas warming up, aku dapet itu, maksudnya kayak pas akhirnya, di sini gue bisa belajar gitu. Jadi kayak, this feels right. Walaupun kita latihan anti-block cuma hari Minggu, tapi practically dari hari Senin sampai Sabtu isi kepalanya tuh penuh dengan underdog gitu. Sambil lagi kerja underdog, mau kemana underdog gitu. It's like a happy virus. Satu adalah orang-orang yang berbakat. Dan maksudnya bukan cuma berbakat sih, tapi actually orang-orang yang emang mereka gak sejelek itu gitu. Mereka punya bakat, mereka bisa, tapi mereka belum dapat kesempatan. Atau yang kedua adalah orang-orang yang justru menghalangi diri mereka sendiri untuk dapat kesempatan itu. Maksudnya dari dalam gitu, gak pede, gak apa gitu. Kayak, karena keseringan dengar orang bilang, lalu akhirnya mereka jadi percaya bahwa oh ya gue emang kayak gitu. Aku rasa sih aku lebih masuk ke yang pertama. Emang belum waktunya dan emang belum jalannya aja gitu. Tapi kalau misalnya emang udah ditentuin sama Tuhan untuk begitu, aku yakin I'll get there somehow, dengan cara yang paling aneh sekalipun. Masukkan saya ke WC. Kok itu direkam? Enggak kan? Enggak apa-apa ya.